Halo semuanya, balik lagi sama gue Fachi atau Ramzi dan juga ada aku Frisir ASMR. Kan anda gak pakai ini. Oh iya. Ada gue. Jangan di hidung dong, kan ngomong di mulut bukan di hidung. Ada gue, boy. Dan balik lagi ke Hello Marsha. Iya, kayaknya seru deh, kalau kita konten ASMR bareng sama Marsha. Kan dia kan makan, ngomongnya berisik. Makan ini ya, makan enggak. Permen yang mata-mata itu gak tau gak? Gak usah, yang permen. Yang meledak-meledak. Iya, yang meledak-meledak. Gak usah, maksudnya gak usah pakai makan-makan. Tapi yang penting caranya Marsha harus ngomong bisik-bisik. Dia kan berisik. Bisa gak kira-kira menurut nggak, kalian? Gak bisa. Bisa, coba teman-teman komen di bawah. Bisa apa enggak guys, coba guys. Dan pada video kali ini tuh kita mau ngebahas sebenarnya hari yang spesial buat orang-orang. Apakah Marsha juga punya gitu hari spesial? Ada, kalau aku sih kalau ya, aku hari Valentine apa? Oh, Valentine spesial. Kenapa spesial? Kabar lagi ngap. Gak bohong. Hari ini hari ulang tahun mama. Ulang tahun mama. Kalau anda? Karena tanya dong. Oh iya, karena apa? Karena apa? Karena di hari ulang tahun mama aku sadar ternyata dompetku menipis. Selalu terjadi. Gitu. Kalau Valentine be aja. Kalau saya pas lebaran sih. Kenapa tuh? Karena lu merasa dimaafin ya, dosa dosa lu ya. Oh, ya udah gitu. Keluarga gua kumpul. Makan gratis. Iya, tapi iya ya, kenapa aku enggak jawab lebaran ya? Ya, sebenarnya aku hari raya semua agama, soalnya ikutan. Imlek keluarga papa, Natalan keluarga papa. Kalau aku tuh hari ulang tahunku sendiri. Bohong kali. Kan biar berjiga masuk. Kok jelek ya ngomongnya? Gitu, karena ya gak tahu, pasti banyak orang juga yang ngerasa hari ulang tahun tuh hari spesialnya mereka. Yang boneng. Mungkin termasuk juga si Marsha ya. Gak mungkin. Marsha ada hari spesial gak sih? Gak tahu, dia sih gak pernah bilang ya. Kayaknya hari spesialnya Marsha hari-hariku bersamanya. Terbang. Nah tapi si Marsha tuh punya ulang tahun gak sih? Enggak sih, enggak tahu. Ada kali. Ada lah harusnya. Tapi sadar enggak sih ulang tahunnya kapan? Emang dia ngerti tanggalan, hitungannya enggak bener. Tapi tahu lah ulang tahun kan pas lahir. Sangi chukka hamida. Ya kan? Tanya apa? Hamida. Ulang tahun dia lah, masa tanya kapan dia itu? Apa? Iya, oke. Ya udah, tanpa berlama-lama. Emang gak lama mereka, sama sih aku juga gak mau. Cepat, waktunya sudah habis. Mari kita mengheningkan cipta. Ya karena kenapa aku nanya gini, aku tuh pengen gitu bikin konten yang kayak misalnya kita udah tahu nih ulang tahun Marsha tanggal sekian, bulan sekian gitu. Pengen ngerayain, iya, kayak nyewa satu kokas gitu kan. Buat Marsha. Lihat-lihat uang gue makin menipis. Jalan-jalan keliling kokas. Spesialnya berubah dari hari ulang tahun gitu mama kan. Ke hari ulang tahun Marsha. Atau Marsha spesial ulang tahun, coba mukbang gitu. Enggak, tapi gini loh, kalaupun kita ngadain acara buat ulang tahun Marsha, dia mau ngadain party, yang diundang kan pasti hantu-hantu. Belum tentu. Yang gak perlu pakai belum uang. Tentu. Oh tentu, ku bisa ngomporin Marsha, gak usah. Gak ada tuh lu bilang-bilang ke manusia. Tiba-tiba, kok panas, ya rumah kok kayaknya. Kok rame. Lagi nonton. Kok banyak bule dateng. Kok keringetan. Kok banyak bule, kok tiba-tiba ada bunyi kelutuk-kelutuk kepala jatuh. Gitu, makanya nih kita pengen tahu gitu kan. Siapa tahu emang dia ngasih tahu, terus kita bisa melakukan event itu, iya. Melaksanakan kita, event itu. Sebenarnya sih April tuh emang harus ada kumpul-kumpul penyembahan setan kan acara besarnya dia di bulan April. Sekte terbesar kumpul tuh mau ngajak ayo April jalan jadi korban. Iya, tumbal. Ya seperti itu jadi ya. Okay. Ya. Boleh sih langsung ya, kita tanyain aja. Apa tuh maksudnya kita? Apa? Gue lagi ngeliatin ini winter. Halo Marsha. Halo semuanya. Halo bukan manusia. Marsha, nih kita tuh lagi ngomongin kan aku ada ulang tahun nih. Ya, Nung.
Frisly ada ulang tahun. Iya dong. Evan ulang tahun. Iya dong. Mami ulang tahun. Ya, semua orang di dunia ini tuh merayakan ulang tahun. Ya. Kamu ngerayain nggak? Acita. Lah, kok enggak? Aku ingin buat kue syakal-syakal ya. Tuh. Iya, kamu harus ulang tahun dulu baru abis ada kue syakar-syakar. Dibeliin kue syakar-syakar gambar kamu lagi nari balet nanti. Iya. Angkat kaki satu tapi kaki aku cuma satu. Ah, cocok. Cocok benar. Gak usah kamu angkat kakinya. Gimana, ada enggak Marsha ulang tahun? Ya, kalian tidak tahu ya? Tidak. Kami tidak tahu nih. Aku itu dibunuh dengan papa pada hari ulang tahun aku. Nah, kapan tuh? Kapan ya? Hah? Kapan ya? Oh, nih hari kan ada 7. Ya, 7 nih. 7 Senin. Gini. Jarinya gini. Jangan begini, 10. Begini 7. Begini. Nih, Senin. Pertama tuh kan ada Senin. Kamu boleh bukakan ini saja? Oh. Kamacatanya buka. Bukain. Itu namanya kamacata. Ah, kamacata. Iya. Kamacata. Hai. Hai. Jepang tuh. Bahasa Jepang. Bukain enggak? Bukain lah karena ada yang suruh. Nih. Pertama tuh ada hari Senin. Senin. Ya. Selasa. Ya. Rabu. Ya. Kamis. Ya. Jumat. Ya. Seminggu Senin. Selasa gitu. Ah, di mana ada hari hantunya? Nggak ada hari hantu. Nggak ada hari hantu. Eh, tapi biasa sih kalau kepercayaan orang-orang zaman dulu tuh biasa malam Jumat, Marsha. Iya. Berarti hari Kamis. Bisa tidak diam. Siapa? Dia gerak-gerak jadi sama itu. Biasa hari Kamis, Marsha, banyak setan berkeliaran gitu. Jadi gimana? Ah, kata ibu. Mm-hmm. Aku di hari Selasa. Oh, hari Selasa. Hari Selasa. Jelasin tanggalnya gimana? Aduh, gue juga bingung. Tanggalnya tanggal berapa, Marsha? Tanggal 1 sampai 30. Iya, benar. 31 juga ada. 28 juga ada. 32 ada enggak? Acidana katanya hari tanggal 5. Tanggal 5. Tanggal 5 hari Selasa. Bulan? Bulan? Ada berapa? 12, 12. Ada 12. Ada 12. Tapi kenapa kalau lu foto hanya satu? Hah? Lu foto hanya satu, bulan. Bulan, ada mulai bulan tadi. Bukan bulan di atas. Moon. Hah, Avi? Di sini saja. Jangan. Jangan, bau. Dia rusuh. Bulan tuh ada 12 bulan, ada bulan Januari. Dia kalau ketemu aku dijilat loh. Iya, udah next. Iya, kita bahas bulan aja. Bulan aja. Bulan tuh ada 12, ada Januari. Iya. Bulan berapa? Ivy. Bulan apa ya? Ivy. Desember sih kayaknya dia. Iya, Ivy Desember. Tahun 1971. Nah. Ulang tahun nyokap saya tuh tahunnya. Kamu bulan berapa? Ada bulan apa? Januari. Kata ibu bulan 3. Maret. Tanggal 5. 5 Maret. Tahun? Apu sih nunggu banyak lah tanyanya. Iya. Kan emang harus gitu. Ada tanggal, ada bulan. Aku kan hantu tidak pakai tahun nunggu. Tidak pakai apa? Enggak pakai tahun. Gimana kalau kita bikin? Kita bikin ya. Kalau feeling saya nih ya. Enggak ada sosok dukun. Di angka 1,2. Jadi judi. Enggak, kalau feeling saya sih 1834 ya. Gimana, bagus ya Marsha? Oke, dia 1834. Dia milih angka 1834. Nah, ini 1912. Tuh. Bagus mana? Kamu pilih yang mana? Tidak, aku pilih 2. Kan belum dong. Kita aja masih 2-0. Masih belum, Marsha. Ya sudah, 2.
satu. Nggak boleh dua, depannya satu. Harus satu. Udah dua-dua satu lagi. Nggak bisa, depannya nggak bisa dua. Harus satu depannya. Mau ya satu sudah, berapa? Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Setua banget. Berarti umur kamu sekitar ya 800 tahun. Jangan 1, 2, 3, 4, harusnya yang bener dong. Minimal 1, 7. Iya, itu udah paling mentok banget. Udah gak bisa nawar lagi udah. 1, 7 harga mati. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan, itu kebanyakan. Gak bisa, itu gak bisa. Gak apa-apa, pilih aja, biar dia pilih aja. Gak usah ngomong yang asli, gak apa-apa, suruh dia pilih aja. Pilih. Ya biar kita mengkira-kirakan. Mentok 1,7. Terus kalau mau tinggian dikit itu mentok 1,8 lah. 1,9 lah aman. 2,02. 2,02 baru. 202. Zaman Megantropus. Umurnya 1,800. Kamu pernah nabian? Bener Marsha, 1,7 sampai 1,9 mau yang mana? Kamu 1,24 juga tampan ya? 2,022. 2022 dong. Eh, iya baru tahun kemarin dong, baru 1 tahun dong umur kamu. Ya sudah, 1 sama dengan. Kok satu sama dengan? Kok satu sama dengan? Ya udah kita angka tengah aja gimana? Kan 1,7, 1,9 kita ambil 1,8 gimana? 1,8. Itu udah paling cinca itu. 1,8, 3. Ah lupa. Lupa? Orang tinggal milih doang lupa. 1,8, 3, 4 tadi lu gak pilihin tuh. Iya. 1,8, 8, 1, 8, 1. Gak kebanyakan, 4 aja. Berarti 1,881. Berarti umurnya sekarang? Umurnya sekarang berarti sekitar 220 tahun. Gak tau sih. Orang sih gak asal. Coba 2023 kurang 1881. 142. Iya, tapi muda. Itu masih terlalu dikit. Jangan kan? Tambah lagi lah. Nah, ya udah, boleh, boleh. Berapa? Mau berapa? Naruh harga berapa? Ini kita biar deal aja nih. Iya, biar deal. Satu. Delapan. Satu. 8. Oh, 18 coba. 2023. Jangan dipakai untuk judi ya. Angka togel lagi. Nih, keluar angka dari Marsha nih 205 pasang di 205. Pasang di 205 cepetan. Oh, 205 tuh gimana Marsha? Deal boleh ya. Boleh kok ya, deal ya. Deal ya. Deal. Oke, deal. Berarti tahun ini yang ke 205. Tahun ini 205 nanti 5. Nanti 5 Maret. Umurnya 205 tahun. Oke. Aku ingin pakai balon juga. Ya. Oh, balon. Mau di McD atau KFC gitu. Kita mau di semuanya, harus semua rumah ada balon. Loh. Kok jadi hari nasional gitu? Nggak bisa, iya. Bisa kan aku hantu kalau aku pindah ke rumah orang tidak ada balon tidak happy. Iya, ya. Kamu di tempat yang kita rayain aja, ya. Kan aku ulang tahun aku nggak ke rumah orang. Ya. Ayah sudah kita rayakan di kuburan. Oke, tanggal 5 kita penelusuran di kuburan. Enggak, kuburan mana anjir? Iya kan gak boleh. Iya gak boleh Marsha. Tuh. Ya nanti saja ke kuburan kamu ya. Kuburan siapa? Kan dia belum mati. Orang dia mulutnya ngasal. Jangan di kuburan Marsha. Nih kamu mau di
Ini aku kasih tempatnya, mau di rumah, house party. Tuh satu house party atau di tempat makan. Tidak mau di rumah saja, tapi aku boleh undang hantu mana saja pun. Gimana ya? Kamu boleh ngundang tapi kamu balikin lagi, jangan terus ini gimana? Kan suka-suka aku yang ulang tahun aku. Enggak boleh, berarti enggak boleh. Jangan ntar lagi nanti di rumah kemana. Enggak boleh. Yang boleh ngundang cuma Frisly. Hah? Kan yang ulang tahun aku dong. Iya sih. Iya. Masa gak temen Frisly, gak nyambung. Temen-temen dia. Oh iya sih. Temen dia. Hati tak usah pegang. Ya udah, kamu ngundang teman-teman kamu berarti. Ya karena ke 205 nanti kita undang 205. Jadi kita nggak lima menit, kita capek tuh. Kita capek jangan di rumah ya. Aduh. Ya udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Karena kan bisa disirusir. Janganlah aku undang teman-teman yang ada di sini saja. Iya, sebenarnya nggak usah diundang sih teman-teman di sini sih, kan emang udah di tapi sini. Tapi nanti ya. Kan bisa dikasih tahu, hai aku ulang tahun loh. Oh bisa, bisa. Terus ntar kamu mau pakai baju gimana ulang tahun? Pakai baju panjang hitam. Lah, kok hitam? Kenapa nggak putih? Suka-suka aku loh. Putih aja kayak putih. Iya putih, enggak kan? Putih kan? Princess. Putih kayak kuntilanak. Ya enggak dong, kan kamu pakai ini. Kalau itu mau pakai dukun. Iya, ayo. Ya sudah, pakai baju panjang berwarna warna apa ya? Kuning gimana? Kayak pisang. Kayak pisang. Baju panjang pink saja seperti shaker. Oh, pink. Ya oh, udah pink. Kenapa enggak baju partai? Mau enggak? Kita. Oh enggak. Para pink ya. Pink terus panjang bajunya. Ya. Ada caga-caga pink. Longong juga pakai baju pink. Ya. Evan juga pakai baju pink. Ya. Fishy juga pakai baju pink. Ya kan Fishy? Iya dong kan otomatis. Kalau dia enggak pakai pink, kamu pakai apa? Tidak pakai baju. Lah. Terus mau kue enggak? Ya. Kue apa?